Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana sing jawab salam kenceng rupane gara-gara ora kebagian snack itu. Tapi juga ada indikasi yang lain. Jawab salam merupakan semangat saling mendoakan insya Allah sama-sama selamat dunia maupun akhiratnya. Manawi sing dodok-dodok kisah kape jadi ahli surga. Waya surga ma'amini kenceng. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anam sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Idza arada Allahu bi 'abdihi khairan ibtala al hadis. Shadaqallahu al azim wa shadaqa rasuluhu al habibul karim. Wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para kiai, para kesepuhan, alim ulama, tokoh masyarakat, juga segenap para ustaz, lingkungan Masjid Jami At-Taqwa Jakung. Iya taikini Jakung. Manawi sadanten insya Allah antuk rahmat barokah hidayah saking Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus aparatur pemerintah beserta jajaran yang terkait, Ketua DKM Masjid beserta anggota, insya Allah sedang tenipun antuk rahmat barokah saking Allah subhanahu wa ta'ala. Qori yang telah membacakan ayat-ayat Al-Quran, mudah-mudahan barokah Al-Quran pula-pula sedang ten dosa-dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Juga yang sangat saya banggakan, panitia penyelenggara perayaan santunan yatim sekaligus pergantian tahun baru Islam Hijriah 1444 Hijriah, insya Allah panitia Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Tak ketinggalan sahibul wasilah, singelpon pula, singundang pula, alhamdulillah Bapak Bewok alias Kang Badrudin. Woi, nelpon pula ngaturi kula lagi ning Mekah. Assalamualaikum Kang Haji, malam anu kosong-kosong. Apa jaren deweke kulane ora krono maning, ora usah kual kudang lagi ning Mekah ji. Alhamdulillah sampai saikor ning umah-umah. Mau ditelepon anak pitulas baleng mah. Kang Haji wi ajaran tekawi kita ngedereng teng teng ringat. Kita salah, lo kenapa bulan ini lo gak datang ke rumah gua? Tapi alhamdulillah karena kula pengen silaturahmi sareng masyarakat kampung Riki, manawi silaturahmi iki dadi wasilah
dunia akhirat kita akan tetap bersama di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah sing kula muliakan, dalam kesempatan malam yang berbahagia ini kita semua duduk bersama dalam rangka peringatan hari besar Islam. Manawi iki mendatangkan hikmah dan makna yang luar biasa sebagai nasihat buat kita pribadi semua. Karena manusia ternyata hidup di dunia ini berubah begitu cepat, yang jadi anak-anak jadi remaja, remaja jadi dewasa, dewasa menjadi tua, tua tinggal nonggoni mati. Bo, wedos boten neng mati. Wedos boten wedos wis waktune rawuh mora bisa melayu. Lagi dodok bisa saja mati. Lagi mangan mati, kayane sing lagi ceramah mau ore. Ora salah maning, kabeh pasti mencicipi kematian. Maka ketika malam iki raka maning tujuane ngaji agar tahu bagaimana pahala menyantuni anak yatim, dakon uning premen peringatan Asyura, bagaimana perayaan hari besar Islam terjadi, bagaimana yang disebut dengan hijriah dan hijrah, agar anak cucu kita, anak putu kita kabehan tidak buta dengan agama. Karena zaman siki wis berubah Bapak Ibu, bocah-bocah orang pada ngedelem Quran, wong tuani pada ngedelem nyekel Quran, sing dicekel handphone. Akur, bocah cilik nyekel handphone sing ditonton permainan, ana game swap, ana maning balapan Mobil Legend. Macam-macam gale kiai ini weruh, bocah desa kita gemekonon. Sing mata kula-kula kudu prihatin, saya bangga kepada anak muda, alhamdulillah. Wes wong nemen nongkrong bilang ke porsi maning. Insyaallah jeneng nonton ge nongkrong tekan Praga. Akur. Mbok. Ibu-ibu ne siki merajine gawe TikTok. Iki penyakit luar biasa, penyakit akhir zaman. Ternyata setan bermata satu itu bukan dajjal asli muncul, saiki putune dajjal wis muncul. Apa arane HP? HP iki kalau untuk komunikasi bagus, untuk informasi keagamaan bagus, tapi kalau sudah disalahgunakan menghabiskan waktu, ibadah akeh sing ditinggalaken. Tangi turu sing dicekel, lelungan yang serang sing digelati, ape berketinggalan walik maning muter maning itu. Bahkan kadang-kadang bocah enam nongkrong ning gardu pos kambing, ana bocah lima nongkrong masing-masing nyekel HP, lakas sing ngobrol kepeneng-peneng itu. Lah yang mau nebel aja kumpul maning. Ya boten, Bu. Wei sing dodok kok emak-emak ge selfie mau. Bina-bina. Ake wonge dodok hadir. Garan kulane mesembe mau ditesing hadir semet amat apa sedesa kok semenek yen doang ta. Atau kulane ngarti rada ngadoi bi semet merana. Kira di bocah ceramahe teger ora, lah menurut teger ku balike gampang. Baru teger ku jek ke bekal merek. Aku sudah baca semua itu, Bro. Bo. Dan saya sadar diri karena lamun kita dodok ngewuruk ngaji sing hadir semet, maklum sinyal kurang kuat. Tapi lamun sing ceramah artis, sing ceramah ku sering mancing TV terkenal, wah kuat halaman masjid iki. Wadang merana meret tendane ge nyambung merana ka. Berhubung sing ceramah mancing kulkas, dadi anyep adem. Alhamdulillah. Wis los temen ngaji mesin penting, ana sing ngomong, ana sing rumus selesai. Apakah cuma berdua saja ngajinya, yang ngomong satu, sing rumus satu, ora jadi masalah. Klemen Bapak Ibu sing kula muliakan, kulane ora asik maning ne wong jago iki, bagian daripada keluarga besar.
karena kula asli kelahiran Pelamungan, duwe rabi nek neng Keragilan, asal usule sing babakan Gunung Sari, nyambung si Menjangan karo wong Jago metek anggepe gedudu wong. Gegodan. Nah iki gona contoh nih kita kabeh Bapak Ibu. Wong ngaji mawis di enda asal jadi pe. Anak sing ngajine galo anak, alhamdulillah. Tuku balon ngalang-alangi kita mau gak. Wis enda orang papa. Sing mesti medodok rawa kangen peragat balik. Arep ngerti torot ke sing dobong mah. Tegang rumah takoni ceramai siapa? Ya Munawar, sing di lembo. Sing dobong apa? Lembo. Boleh sedangnya orang ngerti pun lembo. Boleh dodok lu ngekek yang ngintil tu kalau batur. Wesen dah orang apa? Ada ngomong-ngomong salah dikit, sing penting medodok belum ngaji bedikit. Selesai peragat balik mati mancing surga beres urusan. Adeku mesok-sokan lah jeng ajar ngerti mempercuma. Urusan ngerti ngeprengen sing Allah. Kadang-kadang mondok kerong puluh tahun kejundel mejundel baik. Ngebaten? Makanya sing dadi ustad, dadi santri, dadi kiai ada suudoning wong. Iki penampilan mereka ya, saya bukan merasa yang paling baik. Kadang-kadang penampilannya kayak ustad, kayak kiai, kayak santri tidak tahu iman takwa dalam hati siapa yang tahu. Mungkin doyan nongkrong, bocakur, kedelengnya nakal, tapi mungkin begini tahajud itu paling doyan. Gak boleh suudon. Makanya si pengeniki gulung bangga lah. Sing penting gulung dodok, rokakan, peragat, balik, selesai. Balik tekan umat, rumah nih, orang jadi soal. Gue jelak kemanfaat, jadi kalau mengemane-mane doang percuma aja sia-sia. Ijere siapa? Kengajian mengapa gak ada manfaat? Minimal gara-gara pengikin acara santunan yatim, masyarakat tegelem insaf sewengi. Seorang kegudungan, gelem kegudungan kayak wong waras. Lah, orang modalnya kita negak. Orang mancing masjid, mancing dodok. Ini gue peci kayak wong iya. Alhamdulillah. Bila uang maaf ya, sedoyan mabok tenan, awer lo kita. Sedoyan main gaple nana, judi nana. Weh, sing penting dodok, ragup neng semua wadah, siji, neng halaman masjid, sekabe ke bawah bagus neng hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Elok inget musim rambutan. Musim rambutan, lamun orang pati rame, kuti rentengi. Sepi kah raja larang itu. Tapi lah musim rambutan ku raja ake murah pretelan didoli ke kiloan kudu rentengan. Kiloan itu enak sekilo ini 15 euro, 10 euro. Di kilo nih sing dagang gudas wadah seplastik pinten mah 10 euro. Sampai umat periksa rambutan kor bagus kabe. Anak sing kecut kegawa. Anak sing wijilet gede dagingnya tipis kegawa. Anu sing kulitnya doang kegawa. Berarti kita gemekonon ki. Sewa wadahnya kegawa kabe hargane pada 10 euro. Tekang umah mesejen-sejen. Anu sing rambutan bosok berupan. Lajur wawo kalau laki me. Anu sing rambutan kegawa kulitnya doang. Woi premen rambutan kegawa kulitnya doang ko. Salah torelokan tapi ngeriung metampil. Akur. Woi nyalati mau pada kebok salat dohor gak? Laku wong mati mau kosong? Mau sore ke dohor kula nyalati nih kana. Iku kebok wih masjid penuh. Jadi kita elokannya mungkin nanti salat dohor. Waktu boten dia mengaji paling wong papa. Kali kebok saya cuma anu wong mati be doang ini. Oh jadi kula menawabe ketiap dina anak sing mati nih kana. Lepon mati dia kebok wae. Kira ustadzir tapi aja mengajukan kebahagiaan kita. Kau jadi iki bapak ibu singkula muliakan. Saya berbangga hati luar biasa. Makanya ketika ada santunan yatim, panitianya anak muda-muda, insya Allah ke depan Islam akan dijaga kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman tetep ditambah anak mau kalau tapi penyanyi lumayan nih ya. Woi aku perhatikan dari jauh, ternyata emak. Woi masih penting latihan pokoknya teger.
ada fanatik-fanatik kan dari kiai bebas besik mengaji jemaah dan wong wadon arep nyanyi boleh mak-mak itu nanaon ada lokan di penging-penging oh itu latihannya sebulan itu oh iya remaknya kepuri terus dam-dam-dam-dam sengisok biarkan gak jadi masalah jadi pada siki lagi musim wadon aerobik woi senam kesehatan gak menggoda legend training kencang-kencang nana wong jodoh tuh anak kita woi hari ini jero gedung pada wadon ini sebodoh ada yang latar bos iku mau joget gue musik wadon-wadon itu tua barang tukang ojek liwat menyungsem wong matane meleng apa ngakune amen dino harus senam aerobik gekang dakon apa dakon ototnya kenceng lah dasari penyak ngebenyak baik akur bo ke aja lo kan fanatik sudah anak acara ning masjid pengajian wis terus kaya pengikian kaya kulor fanatik sebodok laya panggung dokone kembang kaya kuburan boleh nyelisik siapa deh gebatan yang penting orang ngeganggu karena keindahan terserah kreasi anak muda gak jadi soal yang penting siarnya siar agama selesai masalah aja dibahas-bahas maning nah lagi dekulah makanya orang kekudungan orang papa aja seudon wong sing kekudungan dulu tentu lebih baik daripada yang pakai kerudung gebatan oh betul-betul orang kekudungan bocah itu mana saya ngebelani terus kok nih bapaknya mah tenang baik yang bewak sampai subuh ceramah ke asal mengerti disiram bapak-bapak ibu iki sing ada apa kedung dodok jeteger ceramah ibu car oh tuman sir terus nah ya tuh sebaikan mulai jeng saiki balik nih pokok urusan agama kita tingkatkan kepedulian sosial betul manusia senajan rajin sholat lamun pelit uripe mal bakal mancing surga senajan uangnya rajin ibadah lamun sombong mal bakal mancing surga penyakit manusia kusigi doang sombong takabur iku sifat iblis man rumasan paling hebat paling pinter maaf teteh wadon-wadon saiki ayu-ayu maaf 20 cantik, 30 cantik, 40 sedap, tapi 60, 70, 80 hilang kecantikan yang timbul menakutkan. Tua-tua dengan gane, ui siki metengi kilu. Wadon siki manipulasi mang, rekayasa, penipuan. Wong pengen mahayu ku ayu asli. Nggone wedak ya gedak pipa nomor papa. Kadang-kadang ke beras dibepek. Diprinti di sore-sore kudu di PO tuh tak karo banyu. Kadinggone bengi wedak adem. Lah sisa ge diboreaken rai. Dorong garing pedorong mencorong. Wis garing kok incrong, melu maning peturon. Laki balik salat isa ngejikat dan ngontel anak tuh. Sikin penyakitnya skin care. Dipoles rai meureung. Layar rai dikae tembok masuk di koas. Sejam rong jam nguning mati dodok pengajian mencorong raine ayu. Maaf sing putih kok raine doang, kudunge angkaten gulune ireng. Aku bohong. Sudahlah tampil apa adanya enggak meneko-neko. Rapine ge buku karo sira mau neka. Nyaut baik si munah keweruh kita begitu terus bu ya tapi wajar-wajar saja namanya perempuan kan kalau enggak berubah penampilan kurang pede berangkat ke kudungan ke kacanya rong jam setengah di pinggir poles kiwi tengen maskara tigo ditekuk calik begitu begitu itu namanya lampung bang sikit kone hidup-hidup palsu sing plastik bang anak bocah ngobong sampah melubong itu melengkung dewek jadi manusia boleh-boleh saja penampilan untuk menyenangkan suami gak jadi soal yuk kita peduli ning wong lian sering bantu yatim ditulungi bagus hebat luar biasa tapi tolong kategori yatim harus jelas
Yatim iku bocah sing ora duwe bapak, bapaknya ninggal dunia, tapi ana batas umur. Lamun wadon 9 tahun, lewat 9 tahun bukan yatim. Berarti lamun ukuran sekolah kelas 3 SD, kelas 1 umur 7, kelas 2 umur 8, kelas 3 SD umur 9 tahun, lewat 9 tahun bukan yatim perempuan lagi. Lamun lanang umur 15 tahun, ukurane sekolah SMP kelas 3, lamun lewat SMP dudu yatim maning sing lanang po. Lamun sekabe uang sing ora duwe bapak disebut yatim, sing ceramah be yatim. Berarti kanggo kudu oleh santunan. Nagor. Insyaallah boleh ceramah sejam biasanya. Lebih saking sejam dicatat lembur. Bu, di ayat Quran sing kula baca ning awal surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Lais barang ba Allah, Allah gore ngerti maknane mas. Allah paham sirepur. Wallahu a'lam bi muradi bi dalik ya Allah taala ning Al-Qur'an. Innal ladina amanu satune wong kang akeh pada iman ya alladina wal ladina hajaru lan wong kang akeh pada hijrah ya alladina wa jahadu fi sabilillah lan jihad ya si alladina ing dalam jalan Allah ulaika yarjuna rahmatallah utawi ikalah wong kabeh iku ngarep-ngarep ya si wong kabeh ing rahmate Allah. Wallahu ghafurur rahim utawi Allah iku kang akeh ngampurane tur kang akeh welase. Apa makna wong jakune satuhune wong kang akeh pada duwe iman. Wong duwe iman itu gampang diomongaken tapi sulit dipraktekkan. Ngaku duwe iman megampang tapi cirine saking tingkah laku kehidupan sehari-hari. Senajan ngakune doyan salat, ngakune doyan baca Quran, tapi tingkah lakune ora bagus, berarti imane ora nempel ning jero ati. Salat doyan ngomongaken wong doyan. Mending wong liyan sing ngomongaken, laki dhek ngomongaken. Belanja ning warung kok kepedak batur mrene gak apa. Laki kita waduh ngejeng telak. Balik rong dina sepisan duit ora boleh gawe sengsara kedhung kita iki kawin karo dheweke iku. Mau nih membuat sing lamar tu barang oleh jodoh dewek tu orang terunya kita nih barang kalau milih susah urip nyesel je anak bersuah walu kita itu walu mau duduk nyesel gedoyan bos terus bu terus wang dua iman ko ciri nih pertama dua kaisin orangnya punya rasa malu makin berumur makin malu itu ciri wang dua iman. Nyangkin tambah usia, uang kok nyangkin tawaduk, nyangkin sopan, nyangkin tua, nyangkin duwe kaisin, uangnya malu ke orang lain, gak mau lakukan maksiat, saya kideleng maksiat terang-terangan mang, mabok nih kampung-kampung tak isin, hui tontonan yang dinti organ dangdut enak kita mah, duduk orang doyan, kiai gedoyan bos. Cuman kan si nonton bocah cilik, bocah-bocah pada maju wis gara-gara ni penyakit sama wong wadon ning dunia iki. Dangdut rame kok gara-gara biduane wadon, sing nembang wadon, sing nyanyi wadon sehingga sing nonton rame. Jajal lanang kabeh mau bakalan si nonton kok bocah gede cilik kepada balik. Baliklah bocah kleme tuh nonton wulu sikil di cuma bocah. Berarti penyakitnya mekuwen mesti ngejil babu. Rombongan wanita itu memang ngejar dunia. Tapi ke wadon jakung mali surga kabeh. Ning lahir rok marah-marah, komo marah ngomong gorang. Ana rong bulan ora wae. Ning lahir ora kan nyolong duit sing kantong lagi sebab ora lahir rote bijis lah kasing dicolong.
Ya Allah ya Rabbi. Wong duwe kesen pernah kula mah. Iki jaman siki maksiat kok ora sinsina. Balik sing kragilan ngecer nunggang mobil angkot sampai Pakupatan. Sing Pakupatan nunggang bus 3/4 menuju arah Cilegon podo ning pelabuhan. Begitu manek ning angkot. Kita ning nganggo kop ya. Nganggo baju pokok, nganggo sarung. Makanya orang Islam aja izin nganggo pakaian Islam. Namanya Anda mencintai Islam. Lagi nganggo sarung ketinggalan zaman, anjurung beru. Sarung iki pakaian unik. Sarung iki pakaian efektif. Sarung iki pakaian efisien. Wong nganggo sarung, dodok, beringsan, kiprik doang kok. Adem bocah. Dibagi berkat, orang kebagian kantong plastik, gondol, karo sarung. Ngoyo, ning latar, laku banyu, remet karo sarung. Balik sampai Umar, tinggal ngangkat doang sarung, efisien. Iku nganggo sarung dodok, bening angkot, kan angkot mendodoknya depan-depan. Begitu manek sing ceruasku anak bocalan nang wadon putra dan putri laki-laki dan perempuan muda rupanya mereka dua sejoli yang sedang dimabuk cinta dan asmara seolah dunia milik mereka berdua. Begitu dodok nih angkot adepan karo pulang nggo sarung nggo peci baju koko deki jojong peta peduli milik di tempat dan mana dia lakukan. Woi dirangkul wadon. Itu waktu ini kemenang baik mana yang dasar pada joya remet kana remet kene tarik kana tarik kene ambung kana ambung kene kita ini ngecek kukul ini ngerwati ngegerunak kira kita wis siap di mengonon iya pada demene bener iku pacar sirah tapi aja ambung-ambungan ini omong gak. Anak gua nganggo sarung ki ustaz gue mah ada ambu-ambuan aja dusun yang depan ustaz si nawani terdikir lai ustaz juga manusia doyan lah kok mau gratis mepremen di urusan kok jadi si kiris hilang isin beboncengan pepacaran bebas wong bengen bebodoh-bodoh gak imani kuat bo inget rok-rokan gobak bentengan ucing-ucingan udag-udagan sumput-sumputan lagi pengen cilik wadone 14 tahun lanangnya 17 tahun wadon pengen jarang nganggo jeroan nganggone sarung doang pengen durung ane sotek men ge sepet di guel-guel nyocok nyocok minggu esok duculi dikubah dipe sore dinggoman nih wong bengen kumekonon saruman ini saruman dinder kan selapakan separuh kekudungnya asal nyantol doang bengen rok-rokan yang lelorong umat lah ke listrik durung ada lampu pepetengan bulan purnama ikulah nawadun sumbutan dan desekan tak terjadi apa-apa di antara mereka berdua. Terlalu dicekel wadone, kemari, disenggol, kualat. Iku bengen, aman. Padahal kalau nganggo underwear segitiga pengaman. Tapi godin yang pemali karo kualat iki bedane iman bocah bengen karo iman bocah siki. Jajal zaman siki bocah sesumputan keteng roroan. Lana wadon kraget di kolektor itu. Dikoyok segala macam berubah. Terus iki sing mata tetep terus hikine kaya ngapit ya Nabi dorong waroras dira bola gua dadikin kuncinya babi sing sangat bola menyakan punya rasa malu duwe ga isin wong-wong ning masjid kita orang ning masjid kudu nema is sing enom ning masjid sing tua orang belum ning masjid kudu nema is isin berhubung hidayah pun tekani sing Allah orang laku dipaksa senajan umeren ning masjid dasar orang belum salah baik bos
Sepeker dan depakan dengan baik. Contoh nanti ngeritai. As-salatu khairun minat naum. Woi, tarik sarung. Nutupi endas, sikil ke dalam. Tarik jejak, sikil ke totok, endas ke dalam. Peragati ngeritai kayak pestol. Iku orang desa kulai, ketua kena beneran pos. Masjidku penuh. Lebaran kalau Jumat. Subuh mepapak bro. Iku gorong-gorongan mampu lempah. Hitung puluh, walung puluh ini mati. Goyak kon imam, laki singgelem, undur-undur. Maju kah imam kah? Maaf, lagi waktu pus petang bulan. Jadi bersing maju, buku kita kermati, kurang tahu. Ya, di kakang sing maju, asma, langsung gua ketapas. Jadi bersing maju, buku ya, kita pada buah ikan, lu darah tingginya lu, yuk ngajuk sesuai. Hoi, ikinnya masjid ke puskesmas. Ngabsen penyakit nih, jero masjid. Manusia kudu duwe kais. Yang tua-tua tolong mundur, yang muda suruh maju, belajar pinter. Hidup ini konsepnya tiga, dipaksa, biasa, bisa. Apa-apa ke dipaksa dikit ya bu ya bu? Ibu ke dipaksa kan? Salah deh maksudnya. Merobe otaknya jorok rata ibu. Dipaksa. Dadi imam orang bisa paksa. Sing penting orang rusak ning rukun salat, sing penting beres bebacaane, kenapa tidak masih muda juga maju. Orang hafal surat-surat sing dawa, sing pendek. Mangaji orang kawan kita ndek kulo doang, kenyok. Maghrib kulo. Isya kulo. Traweh kulo. Subuh kulo. Kabeh kulo. Orang bapak. Orang batal. Cuman lamun bocah kumis tekan lawang masjid bening kono, kusening jero geger. Komat gancang, kue menang kulhu wis teka kok. Celuknya ustad kulhu mongkong. Alhamdulillah. Bila maju yang muda-muda, maaf pinter, orang biasa cekat-cekat. Pembawa acara kulhu belajar. Bagus ibu. Wong pulang pernah diundangin Tangerang, kok salah nyebut di pembawa acara nih. Kami panggilkan yang mulia, yang terhormat, penceramah dari Serang yang tidak asing lagi nama dan suaranya. Kita dengarkan fatwa nasihat agamanya. Kami panggilkan almarhum Kyai Haji Munawar. Tujuannya al-mukarram. Gerogong-gerog, ini almarhum. Dianggap bepong-pong kita sekarang. Lagi kan ini manek nimpang, jadi kita juri dan ngomong. Pinter orang biasa acak. Acak. Kamu kebodok mah. Gue bocah bodok pinter baca kitab. Mun gue berangkat ceramah ku dek sing ngewakili nguruk bocah. Siji waktu anak tetangga ninggal dunia, mati, iku tetangga orang elok-elok yang bahkan iku mati. Bila itu lu pernah ngono sumpah beku. Begitu ninggal dunia kelepak bejerai kula bocah terceluk menega umum makan ing masjid sepeker ndakon masyarakat pada uruk kabe mang al ninggal dunia ndakon kumpul ngeduk juga ndakon ajak ke sorean pangaji wong sejen besi kulane boten bangkit di gerogi dikira aku ngomong dong bisa sireku cepel mikir ngomong sih berat umum makan kira aku bisa diboten kang aja boten sirepun meloyong tak marai. Bener baik tak rongok aku narani bagus ya pas sehat pinter uluk salami bagus ayat Qur'an bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah Kang Ahmad mati. Lawis rabi ini kenyakin kelengar. Rabi ini nyakin pingsan mengaji blow on si mumaken. Lah klemet mah selaki kita mati di alhamdulillah. Berarti ngadang-ngadang kita jadi ranggane itu deh. Kok uang ini bener mah tapi salah terap fitnah. Lapan almarhum. Ngomong akan almarhum itu kan kalibai saking rohimah. Rohimah kok maknanya welas. Welas itu digawe istri makul dan ini almarhum kangen welasi.
Cira dua pacar wadon, orang apa dikirimi WA, wahai almarhumahku. Keesok jalan putus. Padahal bahasa Arabnya bener. Orang beda wong jakung elokon janjika. Keesok di rumah jam itu ya, insya Allah. Apa jawabnya? Ada insya Allah bisa guna klemen. Kukunya bahasa agama ku insya Allah. Lamun Allah ngarsakakan. Kisok bisa nyampe dengan Mahira. Tapi lamun orang. Sapuruh kita kemati. Kisok orang bisa nyampe merana. Maka harus janji apa-apa. Dokoni insya Allah. Ajal laka sing weruh bisa mati mendadak. Kadang sing gering baik orang mati-mati. Sing waras sing mati. Kampung pulang anak ibu bocah. Masih nom ya Allah kerunya. Lanangnya umur 24 tahun, rabine umur 20 tahun. Megang anak siji umur 4 bulan. Iku lakine megawe ning pabrik. Balike jam 12.02. Begitu balik jam 12 sampai rumah, layane mako rumah peninggal dunia. Tak warani bener baik. Rabine kalo jotan masih umur 20 tahun, balikne 4 bulan. Nuangis kekejar. Ya berhubung sing mati pun nom ya kita ini buru-buru kita parah. Ya emang sing mati tua masih bodoh temen. Lain menong nangis pun kakang dia mati dia mengaji ya dia sedihi nong. Karena dia ajal sing Allah. Lagi ini kan dia aneh di pulang laki pula ko bengiku ngegawa anu dia pecel lele mangan ragam karo pula barang anu turu je mati soke sokang ya Allah tidak kegering maku penyakit dia ninggal siapa semua kaget nom iku masih pantas wajar bengi mangan pecel lele esok mati berarti normal yang salah malah bengi dia mati esok mangan pecel lele berarti bengkong meli. Jadi dewek aku mengaji megate lagi sedih kita ini. Nah, kau tangiskan air mata keluar sampai air mata darah. Suamimu takkan bangun lagi. Sudahlah pasrahkan saja. Semoga engkau dapat jodoh yang lebih baik di masa yang akan datang. Tangisanmu takkan membangunkan suamimu. Tangisanmu tak membatalkan ajal kematian suamimu. Sudahlah ikhlaskan dan ridhokan saja. Kiu mukonon kumang. Makanya kula-kula ya Allah ya Rabbi siji minimal tolong wong kudu duwe kaisin. Yang kedua, wong duwe iman kudu takwa sesuai Quran masjid. Ada sombong. Ayu ada sombong. Sugi ada sombong. Duwe jabatan ada sombong. Lagi kuat ada sombong. Maaf lagi nom galak ning wong nempeling nojok dupak ngegebuk. Sira tua sing galak-galakku nyakali tongkat melaku di dalam dendem bocah cilik jadi bocah sebab turun ngobrol pengennya menggalak itu saya kini premen kalian itu semua dia mau melawan ciburakan kalau masjid cemburu aku itu ngewatan wong galak melaka batu rek. Yang pertama tawaduk wong takwa kakudu tawaduk gak boleh menunjukkan kesombongan. Adialah kan sok hebat, takabur, nafik, man. Sekarang orang kan tertipu dengan penampilan. Maaf ini saya katakan begini. Uang gua ketipu karo penampilan, man. Kula pernah diundang karo sopir wong loroan. Berangkat ke sisi kampung, terketes panitia. Jadi kula sopir, urupan posisi. Kita sih nyopir, mamang sebelah kiri. Kocak nggo mamang, peci jeren keren. Sorban nggo mamang, jubah nggo mamang, karo jas nggo ne. Kita sing nyupiri kero panitia kita ngetor. Begitu sampai lokasi bener bae sing dudang-dudang jambung tangan sopir. Selamat malam Bapak Kiai, terima kasih telah datang. Jadi tekeyoh ning kono. Lah kita sing dibalik tukang parkir panitia mundur pe kene. Setor doang dari kita. Akhirnya begitu acara bulannya dodok ning guri supir sing dikon dodok ning kasur SMS ning bola supir karena jiwi rincangwi. Jadi kita nikmati keistimewaan sementara. Ternyata manusia tertipu oleh penampilan. Begitu ceramah sini celok aran pula pula maju sing pinggir sing guri nunggu peciren baju koko supir dodok ngedek ke abang ireng. Kau saya ini tertipu di penampilan. Apa pernah orang pengalaman mah gak boleh sombong. Tapi kita guna contoh nih pemuda ya.
Pertama kali kula ceramah 25 tahun yang lalu. Masih nganggo motor Astrea 700. Dudududududududud ngeriung ceramah mulut. Begitu nyampe tekane kali kula iki. Sing liyan wis dodok ning omahku. Panitia sing kenal loro doan. Kayak si Iki memang bewok, si bawa karo kita upama. Cek sama, Ika juga macam-macam ini. Jajan nasi itu. Terus, begitu sampai lokasi, lah kasih kenal. Jadi panitia pagi mereka kerehin, dodok-dodok, serkem. Uang-uang lian meneng kasur, kita meneng kerasa ke separo doang. Separo ni kerasa, hasil itu separo ni semen anjep sebelah. Senang, be. Acara dimulai. Wong-wong rawat mangan, bil mangan mesti. Wong lian mah ayam bekakak bandeng kita mah hendok sigar papan. Semenang bela kasih wau. Beres jukut maning mangane. Iwak jojong segala jojong. Wong lian mah kopi susu kita mah teh manis. Wong lian rokoknya sebungkus rong bungkus kita mah peretelan gue gelas kayak wong tahlilan. Jangan tiga orang cilik meneng pojok bila kasih wau. Nasib orang belum dikenal tu begini sabar. Perabat mangan, penerawat. Sing panitia lagi ngatur di lapangan, sing di jero ruangku, sing enom kita dua perlu baca kodok roro. Jare kiai sing dodok ning kasur ku sing tua. Hei, sir menom-nom, kita mangan meneng baik. Ujali perin blok ning pawon ku. Oke, siap. Nerawat mang. Dengan peragat jerat ini piapa kita dia harapkan ceramah jerat piring belum sampai peragat menembus begitu dipanggil ceramah kalau manek panggung biasa dongeng muludan mundur maning begitu mundur si dodok ning kasur kiai nyutap kabe ya Allah jen ampura gitu hi orang-orang sering ceramah mau pun ngerawati piring belok kok ampura gitu ke dosa jadi kula orang papa ya iris kagol oh timur deg-deg luar biasa akhirnya kia itu nyolok panitia perene panitia dodok perene ke sirah koro warah temen sing ceramah sekian jero warah tokoh ngerawati piring belok gitu awas mengko-mengko anak acara nih kampung kian muludan aja sampai kian mah ditinggal, aja sampai orang diundang, wajib diundang. Sampai seki wis 20 tahun kampung iku tangga 5 Ibu Slamganan. Begitu ke pendak legur kiai ne. Assalamualaikum, salam. Ji sehat alhamdulillah yai, tenang ji jare dheweke wis kenal siki mengwal pan mencari piring belok. Amin. Dere kula repa khusus liwat yai lah. Jaga lah man waktu kul kita ne sombong. Belum di piring belok, maaf mah, kiai. Kan zaman siki pegonon mah, apa sih ngaku-ngaku, ngaku kiai, ngaku anu ngaji kita boleh pecus, maca Quran acak-acakan, gimana? Siki mah gampang jadi kiai mah jadi ucap jeluk kiai, hari kiai dadakan kayak anu, baik apakah tahu bulat, goreng dadakan 500 manyos, aku bo. Yang pertama tawaduk. Teh ku di siki mesuk di pengen memiskin. Alhamdulillah doa nisira menawa selama teh dia berkah bagus. Ana wong sugi ku sombong. Teh pengen miskin siki mau sugi. Lah iyalah mulak man. Lah kira abi gegenten kadang ning dhuwur kadang ning sore teh. Maksudnya tokone tingkat. Enggak mundur sejen bae otak itu. Bo, paham. Kudu tawadu aja sombong. Sing dadi kiai aja ngerasa pinter, dadi ustaz aja ngerasa hebat. Kita rajin ibadah aja merasa paling suci. Semua adalah dari Allah Subhanahu. Barang mesti mau berlatih headphone dengan video ketin kita terpaham. Tunggu dodok baik. Di bawah speed melaku. Terus, mantek bapak ibu hadirin jamaah sing muda-muda dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya memadeleng jang, bukan kagol, ya. Wadon sing dipegat si sule kan telepon merene. Natalie Holzer, turunan Belanda.
bapak Belanda, ibu Sunda. Pegatan wingi nek kegugat cerai tetangga ni we idai. Gale waro bae we menang tong cek. Bo. Ya bo. Dek kula ning Mekah wingi bekan masuk tanggal 29 paling biar 10 dinten. Iku kabar odong-odong nyampe ning Mekah iku. Disen tabrakan si lembu ke ya. Duh, lah mengingat meronmu ya ajal manusia lah kasih berruh, tapi doakanlah keluarga sing ditinggal menawi sabar, sing ninggal dunia menawi tetap iman Islam. Wis manusia mah pelokan suudon, ada kayak wong pernah ustad kumedek nana kependak ning kampung gula itu. Ana bocah nom mati, nakal, doyan mabok, bulek, nyawer, joget. Tukang rusuh nyolongi bebek tetangga be. Barang anu mati nabrak tiang listrik. Wong tiang ditabrak mati plok lumuh maken. Wong desa sebagian kan kesenangan. Wong bocah nakal mati rasa plong kan. Si anu mati alhamdulillah. Orang betul. Disalati sedesa iku anak ustad orang belum nyalati. Nangis bapak yang makula, melikum, ngaji, apa, anak dia meninggal, tapi ustad-ustadnya lah kesimpulan nyolati, ngakunnya percuma nyolati wong nakal, mau nyampe mbora di doang. Lu sombong tuh menjadi ustad itu. Ada sombong sih, lah kesimpulan iman lagi mati ke iman yang nempel, bagus ke hadapan Allah. Lagi premen terus sih, lah kesimpulan nyolati, dia mengajui, mengajui kalau bicara pondok, wila ya senang kita, lu bicara. Siapkah? Anak apa baji saruman? Gue peci, bentar apa baji proyek belon? Belakanglah ke uang meteger, bagi kerana kerja amplop deh pun. Begitu berangkat neng kampung puan ke pendak kalau usah jadi nongkrong di depan rumah. Eh, orangnya lagi terseriku. Buatin mengajar aja jauh-jauh pe. Iku bocah nakal dia mengajar apa? Di solat, di musalat, boleh tuh nih pegang. Ay, sombong terseriku. Aja mengkonon si kayak nabi itu sebagai pangeran, nabi pangeran luar sombong kayak sudah mengkonon itu mungkin beda kayak nakal, urip yang benar barang mati ngegawe iman lebih hebat saking sirah, sirah saya kiri dalam salah mati bunggal iman bawa orang belak bisa rebut lagi kabel bang Haji orang bisa manusia sombong, akhir ceritanya kiai mati orang gawe iman, nanti dicontoh akhir nih kitab arane kibar siso, bersiso itu muridnya 60 ribu muridnya kira aja 60 ribu dalam bahasa Jepangnya semita kewu iku murid paling bodoh bisa mabur kamu ke kiai memang tapi sombong dosa orang gawe kamu sing gede dosa cerit dulu pernah bengi-bengi lagi salah Allahu Akbar iya maksudnya sama iblis mencongok dengan cukup siram iblis mencohok lagi apa kiai salah jadi iblis ngerayu ih salah-salah temen dosa turun pernah dipegawain ini kiai ngebersih itu banyak sih orang salat selengima weh kurang ajar suriku sepisan selamat kisuk bengitah kamar ini iblis itu orang-orang lebih takut mencohok mana yang kedua datang di goda maning wayai kiai gawe dosa kiai kan menurut dalile innallaha ghafurur rahim Allah mengampura dosa ning wong ning makhluk asal gelem tobat tapi kiai bisa tobat sing dilakoni pe dosa semet apa ta we kegoda sombong iya ya kita ken kiai ya dosa ning gelap ibadah akeh santune gak akeh mora gak catatan amal bagus akeh sebisa bayar dosa mora papa kaya niki roro ketelu teko maning setan gelem gak juga ya dosa apa kita ini wih gampang milih baik ya anak telu siji mabok kapindo zina kapindo telu matanya wong milih mesti ngenteng ya ini mikir lamun matanya wong bebatangnya kependak keperluan lamun zina barang melendung matang keperluan selanggur mabok bila sing rusak badan dewek, sing hajur badan dewek, tapi ajaknya ake ya orang jadi iblis setegok doang awalnya mau setegok bos suwe-suwe medoyan
Iku sebotol, rong botol, telung botol, maaf. Lamun ana ning Jakung bocah mabok, setetes arak nempel ning tanah Jakung, Allah cabut barokah 40 tahun. Sapi ning Jakung melaka setetes. Sebaskom. Paham? Akhirnya mampir ning warung remeng-remeng. Ngeto. Belegak-belegak sepisan, enak, otak waras hilang. Medlemel kayak cemerang hilang. Melet ngomong gak ngacak. Lek bocah kemokonan, bocah masih didomongin karena suara laku bocah mendalu siwai. Liwat yang ada penumaku lah bocah papat, mabok tas nonton, tokomong nih. Isin di bocah serpun. Boh, tenjen mengaji biasa anak muda. Woi mabok serpunnya. Ya mulia apa-apa ada lakukan open jadi kiai mengurusi masjid pondok santri be ada ngurusi orang babok kalau ke pegawai anak dipikir-pikir iya kan mana dia harap apa open kan dia ya berhubung kita ini preman bengen ya kele ngomong bener sing mabok sirah sing rusak badannya sirah duit sing entek guna tuku minuman sirah mancing kubur di sisa sirah bener tapi lamun Allah nurunakan musibah ning kampung kita gara-gara sirah mabok kita si orang mabok ke bagian musibah bukti di klemen sawah kita paling orang jadi gara-gara sirah jadi mulai besok sing mabok taremi cekel uripuripan di salah tirame-rame di rumah mabuk sirah. Sanggup bu, aja sanggup mantu dewek ke si mabok itu. Bu, laju langsung. Waladina amanu, waladina hajaru, wong sing gelem hijrah, berubah tingkah laku. Sing umah mereneke hijrah ngalih tempat. Apa oleh doyan tengah jikin dodok oleh maksa kapan? Ibu maaf ikhlas orang ngajikin. Wong sombong kok kan. Durung ikhlas masih belajar ki. Ikhlas bukti ora dipake senek menuding di mau tak deleng akan. Nek durung ki, durung ikhlas berarti. Jadi ibu takut hari haji munawar sing ceramah kudu ikhlas to ora diceramah ora. Masih campur belajar ikhlas. Balik ceramah di salaman doang mang beok nuhun Kang Haji ya. Awas ya. Medeg-deg tinggal kabe belajar ikhlas menawi lewat belajar iki Allah terima amal ibadah kita kewong ikhlas kumokotan belajar buya ngalising umat boleh maksa ngalising umat ke oleh maksa kakak ngelengka dodok mingken apa saking enak kita dodok iku gusti wong ngaji mengantuk nonton TV matelung jam gak kuat. Anak bocah jorangan menonton TV 3 jam, ribut wani. Menang, orang serungan yang bokeh. Tapi ngoji mokulah paling senang di rumah wong wadon paling bangga. Sebab wong wadon mendukung kiai. Kiai ngomong, deket ngomong sebatu. Yo, saingan nih kono yo. Masih mending wong lanang, kok halus, meneng, berobok-obok, tuhu. Pegang peraga. Anak kepirik, rotek, kebrotek, bet. Bo, waladina hajaru wajahadu dalam jihad berjuang punya semangat. Kula apresiasi setinggi-tingginya pemuda-pemuda pemudi hebat nganakakan santunan yatim, muter gegelati danane kula doakan naik oleh ganjaran sembelipat ganda. Cuman panitia agama mejengkel ngutangi orang yang wong konang gitu. Pengumuman. Sawang, seketewu. Sanggup, sanggup. Cocok, cocok. Setuju, setuju. Lagi, ngilang. Sampai saiki dheweke mau nyumbang-nyumbang aja. Nana hadir laki rapi, enak kita. Akur. Kau makani pejuang agama insya Allah. Saiki kula balik ning urusan pokok Muharram karo 17 Agustus alhamdulillah. Ke kemerdekaan Republik Indonesia kudu disyukuri. Bendera merah putih pada dipasang alhamdulillah.
rela mengingat perjuangan para pahlawan zaman dulu. Wislah kita-kita kudu syukur urip ning Jakung, urip ning Serang, urip ning Banten, urip ning Indonesia. Alhamdulillah. Ngaji bebas ya Allah ya Rob. Pengajian agama laka aturan apa-apa. Orang kaya pengen-pengen ceramah agama dipantau, diawasi. Siki mayo ragam-ragam ngajak ning kebagusan amar ma'ruf nahi mungkar, bela agama, bela ulama, bela bangsa. Alhamdulillah. Lila zaman pengen takon-takon ke Bapak Yaisin tua-tua ko. Tahun 40, tahun 45 penjajahan Belanda, penjajahan Jepang. Boro-boro kumpul ragu mekenen, petunin latar kebeti bukan anda perlu nyasar. Tapi izin Allah, bambu runcing lawan meriam, bambu runcing lawan granat, bambu runcing lawan pistol. Tapi ternyata si menang bambu runcing, izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu pada bebas belajar, ngaji sekolah bebas. Wih, jangan listrik, larang mengaji bayarnya. Larang-larang genana. Bensin diatur pemerintah nana. Larang mengaji, larang-larang genana ketuku. Bengen-bengen memberas gati, siki memberas kegusti, mancing pawon-pawon sing dagang. Bengen mengelambi kegati, siki medagang BH, bini mobilos, bak muter elok lah. Cantol-cantol akan menjegar-menjegar kan. Ulah-ulah liwat bening burin elok kan. Mau pusatnya kene, kayak seperti perabotan segala gawar, lo kita lagi. Wakil dagangan tu sini memakmur yang di nana. Tinggal kita ni bersyukur yang muda-muda tolong ya masa depan bangsa agama negara tergantung anda yang masih muda. Insya Allah mumpung sing tua-tua ake masih sing muda belajar nih sing tua-tua regenerasi masjid Dewis bagus. Yuk yang mudanya irmaknya remaja masjidnya aktif pengajian tampil aja sing ngaji wong tua-tua melulu. Dumu makan, ngaji sing teka, wong tua dengkak. Milo dodok serkem ini pojok. Dumu makan maning, wis tua maning, gusti beser bulak balik moyo. Teka maning sing watuk ngoplok. Teka maning sing ngentut baris bolos. Biar ya ustadi ikinin pengajian, tenung pulangkan barang antik. Ngawurki wong tua ngejengkelakan bener be. Ngomong lan-lan kru. Bismillahirrahmanirrahim. Arkan wudu isitatun utawi sake rukun wudu iku nenem. Jare sing arep ngoyo maaf lho jeneng ngoyo kene iki. Nggih. Sing dengkep dodok kru mujiji. Dimba bismillahirrahmanirrahim. Jadi sing dengkap jawab aja marah-marah sudah diusah kudu sing sabar. Wes TBS telung bulan ustadi. Ya bu, Muharram, Asyura, pelajaran kesabaran. Sabar ibadah, sabar fitnah, sabar musibah, sabar ujian. Allah kabeh bakal nulungi wong sing sabar. Nabi Nuh alaihissalam diuji ning Allah. Umatnya pada gelem tapi anaknya durakan. Nabi Yunus alaihissalam ngajak umatnya laki singgelem pindah sejen negara nunggal kapal kapalnya mogok dan gede cebura ke laut dipangan di waktu deh. Iki Asyura 10 Muharram. Nabi Adam tobatnya diterima nih Allah 10 Muharram. Allah gawe langit bumi 10 Muharram. Allah nurunakan udan pertama nih bumi tanggal 10 Muharram. Nabi Yusuf selamat saking sumur metu saking buyan itu tanggal 10 Muharram. Termasuk Nabi Musa lewat lautan dikejar Fir'aun itu terjadi nih tanggal 10 Muharram. Kenal Fir'aun ini itu benda ya kepandean asal itu mah Fir'aun itu umurnya 500 tahun durung pernah gering pokok penyakit berat ringan gorelok salah gorelok mana dan dalam menjakung anu wong waras soal belum salah. Iku putu negeramu. Tapi juga mau ngarepan bukan bulat. Kon salat orang gelem negeramu. Kon ngaji orang gelem fir. Neng rabi gualak fir. Neng rabi pelit fir. Wong duit duit juga kau nipe citing batin lagi geblek. Aje lok robangan. Haji Munawar juga belajar lagi belajar. Gak pernah bohong sama istri kecuali satu yang ketahuan.
pernah bohong ning rabi kita iki. Duh. Ya keweruan ngakuan doang lian ning ora. Dina guan rabi kita takon ning kita ayah. Hei, orang percaya sih. Ustaz no romantis dong. Masa ini laki nyeluki monyet. Ayah, ada apa bunda? Ayah punya uang enggak? Enggak ada pun. Yang benar, iya enggak. Padahal kuleku dia duit selembar seketewu tak dokon yang dompet SNK mobil gona kubengi gocuku bensin atau bayar tol tekwarai orang gue. Beneran ya enggak punya enggak. Menang deh. Begitu sore kula berangkat tas mengkrip harap seraman yang bocah negara. Kisah nyata ini. Lamun bohong kita ini dosa. Kisah nyata. Tekan perapatan si ujung sentular majin tol ada batu nelpon. Di mana Kang Haji? Jalan. Ini pun Ji. Amin. Iya maksudnya ngaji mental. Ini salah paham. Emang gua penceramah recehan. Oh mampir dulu dong Kang. Mampir ngobrol. Beres ngobrol, digaya rokok, samsu sebungkus nih wongku. Kang di kantongnya lumayan, dis nuhon. Mohon dinaik menurut badrok nakalagane. Doyan terus doyan terima bebis. Beres ke kantong manjing tol. Betul manjing tol, metu Cilegon. Cilegon Barat, arep metu ning Bojonegara. Begitu tekan gerbang tol, supir takon. Kang aja duitnya putih, waktu kan dulu ngegotol elektronik. Masih bayar manual. Itu yang dompet pun ya saya takut di muka dewek laka dia kangen dikui lebih laku. Waduh rabi pasti dicolong gue jadi satpam kaji minggir dulu dong ngeganggu yang lain tuh sama satpam tak tau satpam ada apa pagi kok lu jaga duit ketinggalan hilang tapi ada samsu sebelum kursu premen itu bayar di bisi gue nama kono bayar akan kotol kurulah saya hubungin emak. Ya udah cekang aja urusan kuliah itu mah ya Allah bagus ya hati ini seriku akhirnya pun dipanji nih ceraman bujur negara kok dia bisa punya jalan saus metu jalan tol cekal handphone cek telepon rabi. Assalamualaikum ada apa ya jadi kita ayah setan duit ini liblon duit apa jereh ayah gak punya uang. Ya ada di dompet SNK kan ya, saya tolong dong. Kita nikahnya ya tolol. Go gara-gara bo. Itu ning dunia kopo ning akhirat. Makanya detikin mah gue lah belajar sejak gue ning rabi itu jujur. Balik ceramah duit gue terbagi telu pula mah. Sepertelu gona kula, sepertelu kakek belanja rabi, sepertelu ditabung, bukan anak kejadian mendadak. Selalu mukono, contoh kayak bungi kiri gedap lopi telung duta si kenek. Contoh, aja khawatir. Aja mau naurkan pasang tarik. Wong pernah ada si ngemitnah kula aja, sama lah penceramah juga banyak saingan bos. Ada yang ngundang Kiai Munawar. Kiai Munawar mah kudu jangklopina 5 juta, orang 5 juta mau tekak. Marah ke emosi kurang. Sama sih ngomong pun. Tidak pernah pasang tarif berapapun. Ngomong 5 juta belum pernah saya. Lamun kita pasang 5 juta sejak ceramah, barang sing hajat niatnya 10. Bewok meringsang. Kenalnya lawas dulu pernah di rumah kita ini bocah itu ngaturin telepon doang terus godadi aja elok bohong wong duwe iman jangan pernah bohong kalau punya masalah hidup jangan cerita ke teman. Makhluk manusia itu gak bisa memberikan solusi kadang-kadang ngecek doang kadang-kadang ngehina doang. Mamang teteh diutang akeh dongeng ning julur, iya ning adepan, wih kerunya nih ya.
ngeloyang ngobrol laki-laki tiba-tiba tiba-tiba utang dewek kecil kita kocenya utang ini betul remen punya masalah langsung nih Allah jaluk dia bunyi nangis elok ibu tangi bunyi harga bagus berarti otaknya waras sih tangi nguyuk normal jujur daripada nguyuk otak. Bu, tangi kolem moyo wudu beres doa nih Allah di hadapan sajadah menghadap kiblat nangislah di hadapan Allah. Ya Allah kulak di rumah tangga wis 30 tahun dak kirabi tapi ora robah-robah nasibe kulo ya Allah. Tolong laki kulo kebusaan ini bertahan ya Allah, rezeki limpahkan ya Allah. Isin numpak mertua wis diputu telu kita di Allah. Elok makanan. Elok lu keren ngejorong, tangi goreng jing. Anda pemuda punya masalah umur 30 tahun belum dirapi, jangan cerita di media sosial, fitnah bos. Dongeng di Facebook cek status bagi. Aku umur 30 belum punya istri. Sebelah kanan baku reko jawab, kasian deh lu. Emosi marah. Paling ujung dongeng manik ora payu kita nih jawab ora payu kita mau pulang pilih orang kaya sidang gak kira abis asalnya bolongannya doang kita mau berkelas bloon dari sebelah jawab manik lah berkelas dilak kebisan berarti ora payu iku dor dari medsos rapi ora oleh musuh tambah dosa tambah rugi betul wes orang dirapi nangis nih Allah tanggalun ya Allah pendek jodoh ya Allah batur-batur sudah anak segala macam pula menggerapi gedurung ya Allah menawa urit kiroba ya Allah biar dia cantik sayang padaku mau menyertai hidupku dalam susah dan senang ya Allah datangkan segera ya Allah tengah wengi wong-wong rian turu setahun ngedoa durung payu sabar rong tahun orang payu-payu proses telung tahun ngedoa durung rapi orang payu-payu berarti nasibnya jelas para bayu salah wasit akur ora besar ya Nabi Yusuf kenang ujian Nabi Musa kenang ujian setiap makhluk Allah ada ujian karena dunia ini kata Rasul ad-dunya darul mihan dunia ini adalah tempat uji coba dunia ini tempat ujian yang punya uang ujian yang miskin juga ujian yang punya jabatan dia dapat ujian yang gak punya jabatan apapun dia pun dapat ujian jadi pejabat dapat ujian dan rakyat biasa pun punya ujian lurah punya ujian kiai pun punya ujian Poli punya ujian, profesi apapun, status sosial apapun, pasti banyak ujian. Maka si Bang Niki, ujiannya dodok, pegel, dodoknya selonjor. Kok ada selonjor orang waktu itu? Kok ada langsung gini sih? Orang tahan ujian berarti. Dan mudah-mudahan lain waktu nyambung maning ya, kula doakan. Masjid At-Taqwa wis bagus, tolong DKM sudah terbentuk, yuk diisi kegiatan pengajian mingguan, pemudanya ngaji, biasa wong ngaji mekabe ke ujian akeh. Biasanya pemuda mah angin-anginan ke anak-anak mah. Pertama mah penuh kebo, orang bulan merudul. Kari papa, kari telu. Begitu biasa, tapi terus berjalan baik, yang penting anak si ngomong, anak si nguruk, anak si ngurungu, selesai, ngaji jalan terus. Mudah-mudahan lingkungan ini diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Keuangan mah kuliah ke seminggu sebisan bolak-balik beter-beter kali bapak kan gunung sari berani ke bolak-balik kali kenal karo wong kene kan kegerututa. Kagon tek bensin mampir. Ya tuh pula. Kecuali ditolak bayar ya preman deh. Memalingan pasti. Nah oleh karena itu bukan anu omong sing boten bagus. Kula ajarakan doa Nabi Yunus alaihissalam selagi ning jero iwak gede. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hei orang makul terus ini. Terus yang kenceng kelemen sih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta.
Subhanaka Inni kuntu minal zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta. Subhanaka Inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta. Subhanaka Inni kuntu minal zalimin. Apal bu? Perlu dijaga rombongan cablak ke. Bismillah. Hero jomblo abadi. Lamun iki dibaca setiap sifat 40 kali, insya Allah, Allah akan memberikan urip sing barokah. Rizkine melimpah. Kesusahan Allah ilangaken. Usahane jine lancar min Allah. Tapi syaratnya bengi ngewaca isu kedagang. Ngewaca doang isu turu. Wedang panas mawur bos. Nah, mudah-mudahan apa yang kula sampaikan anak manfaatnya kula orang bisa panjang lebar hampurane dipaksa-paksa gus pegel-pegel baik. Mudah-mudahan yang waktu dan kesempatan nyambung maning menawi dawa umure menawa lingkungan jagung ke lingkungan barokah. Mudah-mudahan sekabeh dine selamat ning Allah. Ya uangnya mah boleh kesereng almarhum Bapak Haji Mamat Rahayu ku masih sedulur sing-sing menjangan karena masih wenten kaitan dulur. Cuman waktu beliau meninggal ku lagi umroh ning Mekah. Manawi kabeh dari dulur mulai dia dunia akhirat dari dulur. Jadi bukan kita mogok anak dagang bensin aja pun bayar ya. Kan kita ini dulur. Dan mudah-mudahan lain waktu dan kesempatan nyambung manik. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.